dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita mempelajari kebenaran di dalam Alkitab Puji syukur kepada Tuhan kali ini punya kesempatan untuk datang diutus ke Indonesia untuk mengajar siswa teologi Nah, hari ini dan besok akan bersama-sama dengan uh, jemaat mempelajari Alkitab. Uh, uh um uh dan 商討能夠用更多的時間來學習聖經,dan uh, dia akan sedang uh, berdiskusi dengan pendeta boleh meluangkan lebih banyak waktu untuk jemaat lebih mem, untuk mendalami Alkitab. Uh, dan uh, saudara Cai kebetulan mendapat informasi uh, pendeta mungkin bisa meng, uh, mengajari tentang Kitab Kolose. Ah, so I will Dan saya akan menggunakan dua hari ini dengan tujuh sesi untuk mempelajari Kitab Kolose. 哥罗西书我们大概都学习过了。Kitab Kolose kita mungkin sudah mempelajarinya。在讲到的啊当中也大概都会引用到里面的内容。Dan di dalam kotbah mungkin sering diambil isinya di dalam kotbah。但是能够用短短的时间做一个系统的学学习，这个是有必要的。 Dan uh, kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk mempelajari lebih dalam uh, tentang kitab ini. Ini uh, diperlukan juga. Ah, uh biasanya kotbah itu hanya uh, di dalam temanya saja. Ah, bisul, so, cek, 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 Kemudian pendeta lain uh, pengkhotbah lain mengat, uh, meng, membawa tema tentang uh, iman. Nah, uh uh mungkin di dalam uh, kursus Alkitab ini kita mungkin uh, lebih mendalam dan mungkin sering bolak-balik Alkitab. Ah uh dan uh, dalam uh, khotbah seperti ini akan membantu iman jemaat.

Uh, kitab Kolose ini adalah salah satu dari sekian banyak uh, surat Rasul Paulus. Uh 13封书信, uh 4封, uh uh, kita tahu, di dalam uh, uh, surat Paulus ada 13, di antaranya empatnya itu adalah surat dari uh, penjara ya. Ah, Paulus di Roma. Yaitu ketika Rasul Paulus sedang dipenjara di Roma Dia, uh, dia menulis surat kepada jemaat untuk uh, Agar jemaat bisa mendapatkan uh, keselamatan nah uh, yufu所书, Di antaranya adalah kitab Efesus Filipi uh, uh, Kitab Kolose uh uh, Mansur, Dan satu kitab Filemon

Sehingga Rasul Paulus menulis surat untuk menguatkan jemaat-jemaat di gereja. Nah, di ada 啊, satu yang dituliskan kepada jemaat di Kolose. 啊,啊, gereja Kolose bukan didirikan langsung oleh Rasul Paulus, Melainkan adalah seorang uh, diaken yang uh, uh, dulu uh, mengikuti Paulus kemudian uh, mendirikan gereja kolose yaitu Epaphras. Ah, nah, yuf dan gereja kolose mengutus uh, saudara Epaphras ini untuk mengunjungi Rasul Paulus di penjara. Dan保罗就藉着以巴福把这封书信 dan Rasul Paulus menitipkan surat ini kepada jemaat Kolose melalui Epistlas ini. Dan mengapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose? Karena Paulus mendengar informasi bahwa di gereja Kolose itu sedang ada yang mengacaukan. Ah, apa disebut 一端就是错误的道理啊啊啊！一端，itu injil yang sesat。啊、uh,，我们可看, <So, S 1> 看一下以弗所书第四章。kita lihat di Efesus。以弗所书第四章的十四节。Efesus empat ayat empat belas <以>。4, <14. S 1> 以弗所书四章十四节。Efesus pasal empat ayat、ah, empat belas。你要读吗？要读。Efesus empat ayat empat belas。 sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang Nah, Di sini Paulus mengatakan kalau hikmat kita tentang Alkitab kurang, sehingga di kehidupan rohani itu seperti seorang anak-anak. Nah, pulang bisa dewasa. Nah, di Sehingga di dalam kehidupan imannya itu bisa disesatkan diombang-ambingkan oleh ajaran yang sesat. Seperti uh, ditiup oleh rupa-rupa angin uh, pengajaran. atau dijangkau i Di sini dikatakan tentang uh, ajaran sesat. Kalau di dalam kitab lain ini adalah, uh, 错误的, uh, adalah uh, yang salah. 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 yang 嗯, dan ketika itu di jemaat Kolose justru受到錯誤道理的影響, mereka menerima eh uh, uh, informasi apa eh uh, yang pengaruh yang salah. 所以 eh uh 對耶穌基督的信仰呢,就產生動搖。Uh

karena di kerajaan Asia Kecil eh di negara Asia Kecil ketika itu adalah sekarang ada Turki zaman sekarang itu menerima pengaruh besar dari filsafat Yunani. Nah, sida budaya di เนี่ย最重視那種 Di filsafat Yunani itu mereka menjunjung tinggi hikmat manusia. 以人的智慧呢来探讨生命的问题，Sehingga mereka menggunakan hikmat manusia untuk mendebatkan kebenaran。啊，也以人的智慧呢来探讨啊这个信仰的事情，Dan menggunakan hikmat manusia untuk berdebat tentang iman。那当时候也有人以希腊的啊这种哲学要来啊这个。 理解耶稣基督的救赎，当，ketika itu orang juga menggunakan filsafat Yunani untuk menjelaskan penyelamatan Yesus。那这样的认知啊就错误了。呃，pengarahan seperti ini akan salah。啊，那这样的错误呢正在影响哥罗西教会。dan kesalahan ini mempengaruhi gereja Kolose。所以保罗就赶紧写这一封书信呢去啊引导他们要注意这个事情。 Sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose untuk mengingatkan mereka akan hal ini. Uh Jangan terpengaruh. Nah, dan uh, kesalahan ajaran kesalahan ajaran salah yang lainnya. Uh di dalam gereja itu ada jemaat-jemaat yang orang Yahudi. Mereka mereka menekankan bahwa keselamatan itu masih harus mengandalkan Taurat。如果得救还要靠律法，kalau keselamatan harus mengandalkan Taurat，那基督的救赎的就不够完全了。maka penyelamatan Kristus itu tidak sempurna。啊，所以当时候正是有这两个错误的啊道的的异端呢，在影响侵害哥罗西教会。 Sehingga ketika itu ada dua ajaran yang salah ini yang uh, mempengaruhi jemaat di Kolose. Ah sehingga, sehingga Rasul Paulus menulis surat untuk mengingatkan mereka. Ah Dan uh, ke ajaran yang salah ini ada beberapa keadaan. Uh,

Kolose pasal 2 ayat 8 Kolose pasal 2 ayat 8 Hati-hatilah Supaya jangan ada yang menawan kamu Dengan filsafatnya yang kosong Dan palsu Menurut ajaran turun temurun dan roh-roh -roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Di sini dikatakan uh, Rasul Paulus mengingatkan mereka Untuk berhati-hati ah. 因为有人正在用他的理学啊，就是原原来叫做哲学啊。哦，Karena orang menggunakan logika mereka dan logika ini awalnya adalah filsafat。啊、哦，还有虚空的妄言，dan juga ajaran kosong。好，而且是这样的。 filsafat ajaran yang turun-turun dan roh dunia tidak menurut Kristus. dan ini sebenarnya uh, dari uh, uh, diteruskan dari mulut ke mulut oleh manusia. 世上的小学，世上的小，世上的小学。这里呃，这里 oh, uh, ini hikmat dunia. Hey, 就是, uh, 嗯, 就是呃是就是诶，是三个。就是人的人的学问呐、啊，你们的。啊。听我没有我翻译吗？Yeah，jadi，ajaran manusia，哦，yeah, jadi, uh, manus oh, 就会把他们掳去的，就会把信徒掳走了。Dan、uh, mereka akan、uh, membawa mem, mem、uh, jemaat ini, maksudnya menjurumuskan men、um、jemaat. Soi, ini, ini, eh, di saat itu,、就是 uh, Gerasi ya. Uh, ini adalah satu uh, salah satu ajaran uh, sesat yang terjadi di jemaat Kolose. Uh, dan ini uh, teori ini adalah uh, hikmat orang uh, kebijaksanaan orang yang uh, punya kedudukan. tidak berdasarkan ajaran Kristus. contohnya. Uh, 他们、uh, 认为说啊、uh, 耶稣、uh, 还不能够得救。mereka m e n u r mereka percaya e s u s saja t i d a bisa i s l a m a t k a n 因为耶稣不是啊、uh, 至高无上的神。karena t u a n Yesus itu bukan tuhan y a n paling i n g i 他只是次等的神而已 dia hanya tuhan yang biasa. 耶稣跟神、真神、至高的神之间呢、啊，还存在很多灵界的存在者。Jadi di antara Tuhan Yesus Yesus Kristus dengan Allah yang tinggi itu masih ada Tuhan Tuhan yang lain, Allah Allah yang lain。所以你如果你要拜到真神，Jadi kalau mau menyembah kepada Allah yang benar，啊，你拜耶稣还不够哦。Menyembah Yesus saja tidak cukup。你还要拜耶稣跟真神之间的这些各个呃层级的这些所谓的啊。 实者, Harus juga menyembah roh apa uh, Tuhan Tuhan yang diantara Yesus dengan Allah yang paling tinggi. -E nah, uh, ini jadi uh, orang yang jadi yang di dalam yang roh ini mereka jadi sebagai yang

maka uh, nilai dari salib itu akan menjadi turun oh, jadi tidak bernilai uh ini adalah uh, teori yang salah oh, Makanya di jemaat Kolose itu ada orang yang uh, mengharuskan untuk menyembah malaikat. Oh Kita lihat di Kolose 2 ayat 18. Kalau pasal 2 ayat 18 Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri Dan beribadah kepada malaikat Serta berkanjang pada perlihatan pelinghatan dan tanpa alasan Membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi Di sini eh, Paulus mengatakan ada yang uh, 拜礼拜啊，就是因为有这种错误的想法，所以说要拜天使哈。Dan ini adalah pemikiran yang salah, yaitu harus menyembah malaikat。啊，我们应该拜神，不是拜天使。Kita harusnya menyembah Tuhan, bukan kepada malaikat。因为天使也是受造之物啊。Karena malaikat pun diciptakan。啊，天使是神创造来。 kat itu diciptakan Tuhan untuk melayani kita yang akan diselamatkan kita lihat di Ibrani pasal 1 di Ibrani pasal 1 ayat 14 一张14节, Ibrani pasal 1 ayat 14 Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani

Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi, malaikat itu tidak lebih tinggi dari manusia. Mereka juga diciptakan dan bahkan diutus untuk melayani uh, manusia yang.

这个哲学呢，后来到第二世纪啊，就演变就是、啊、比较啊，就是我们常常听到的所谓的啊诺斯底主义啊啊诺斯底啊，filosof ini di abad k d u a ah i t a kemudian m e n g e n a y a itu a g a i o s nosi nosi 哈 n o s 就是啊,啊高举智慧的人、啊、高举智慧的意思啊啊 i yang berarti orang yang

kita tahu kalau kita beriman kepada Yesus maka kita sudah dimenarkan. Uh Jadi tidak seperti orang Yahudi yang harus masih bergantung kepada hukum Taurat. Uh tetapi ke orang ahli-ahli Taurat ketika itu, ah mereka menekankan uh, percaya Yesus saja tidak cukup juga harus di uh, sunat dan memegang aturan-aturan di dalam Taurat. Kita lihat di Kolose 2 ayat Kolose uh, 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16 karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya bulan baru ataupun hari sabat Oh, da这里, uh uh, Paulo说, uh uh uh, di sini Paulus mengatakan ada orang yang memaksa kalian uh, menghukum kalian mengenai aturan-aturan aturan ini semua teori aturan uh, uh, 不节, so, apa seperti yang di dalam perjanjian lama terkait hal-hal yang najis dan tidak najis oh, yang boleh makan tidak boleh makan 还要守这些, uh, 这些节目哦, dan uh, harus uh, harus memegang uh, 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 hari uh, uh, merayakan hari-raya-hari raya, hari raya, hari raya tertentu tentang oh, Uh, aturan-aturan lainnya ya di dalam uh, perjanjian lama yang ada di dalam Taurat. Uh, nah Tapi kita bukan mengandalkan aturan-aturan ini untuk memperoleh keselamatan. Uh uh huh? uh, kita mengatakan kesimpulan dari uh, Taurat itu adalah Kristus. Jadi, Kristus datang sebelum Taurat, Uh, sebelum Kristus uh, Allah menggunakan Taurat untuk Israel, uh, uh, 遵守, uh, uh, agar orang-orang uh, Israel -orang itu bisa uh, taat. Oh, 但是呢,这些其实, uh uh, 预表啦, uh, Tapi uh, ini sebenarnya semuanya itu adalah sebuah oh. uh, uh, nubuat. Oh,是预表耶稣基督。 nubuat tentang Yesus Kristus. Oh, justru di sisi dikatakan eh, dikatakan di ayat 17 oh, di Kolose 2 ayat 17. Kita baca di Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang sedang wujudnya ialah Kristus. Oh, jadi tidak Di sini dikatakan uh, akhir dari uh, Taurat itu maksudnya uh, kesimpulannya pada akhirnya oh yang akan, akan terwujud adalah Yesus Kristus yang uh, turun menjadi manusia oh uh ,一个 Yesus Kristus adalah sebuah sedih uh tubuh hey, nah uh. di uh, Taurat ini seperti sebuah bayangan. Jadi orang di perjanjian lama itu mereka hanya melihat bayangan. Mereka tidak melihat tubuh. Oh, yang penting adalah melihat tubuh bukan hanya melihat bayangan. Nah, Yesus sudah datang, untuk kita sudah datang, dan Yesus sudah datang menyelamatkan manusia, tubuhnya sudah terlihat, kenapa kita harus mempermasalahkan bayangannya. Dan kita orang yang hidup di perjanjian baru, kita hanya cukup mengadakan Yesus untuk dibenarkan. Ah oh oh ah wiara, dan ketika itu di Kolose di jemaat Kolose itu mereka uh, ada yang mengacaukan dengan uh, menekankan harus makan makanan tertentu, najis tidak najis, harus memberikan hari raya tertentu dan sebagainya. Maka untuk apa kita percaya Yesus? Nah dan uh, kesalahan dari uh, ketiga dari jemaat kolose ketiga itu. Karena mereka bahwa kekuatan Di antara penyelamatan Tuhan uh, kepada manusia itu, di tengahnya itu masih ada uh, rahasia kekuatan yang lain. Itu oh oh. Uh, yang tadi dikatakan itu, Aeon ai, oh. 那这些啊神秘的力量呢啊这个也加入了神的创造跟救赎这个 d i 养 e k u 养 t a n yang lain ini 那这样的话呢，基督就被啊不管是啊创造万物跟救赎的事上呢，基督已经被放到比较呃、啊、次等的一个位置了。 Kalau dengan ini berarti krisis itu diletakkan di uh, golongan biasa saja. Kita lihat di Kolose pasal 2 ayat 15. 2, 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita lihat lagi di ayat 18. 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Oh, oh di dua ayat ini kita bisa mengetahui di dalam dunia roh itu memang ada kekuatan. 好，执、哦、政的掌权呢在圣经里面常常指着那个灵界存在的啊，这个邪灵啊，就是魔鬼。呃你 i dalam itu memang ada yang memegang k 所以魔鬼撒旦呢，其实就是就是他们所说的这个爱安，其实就是魔鬼撒旦的的工作了。 所以、啊 ion ini, ja、dari atau 总之，这个第三个所谓的神秘的力量，说实在的，就是魔鬼的作为了。所以，结、啊、论、啊 ja 啊、呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个所谓的神秘的力量，就是魔鬼的作为了。所以，结论呢，第第三个，这个 dan mereka mempengaruhi orang sehingga menyesatkan orang-orang yang sudah percaya pada Yesus. Ah, ah uh, dengan demikian mereka uh, mengkontra tentang penyelamatan Kristus. 啊,我們知道基督他就是神的 ah ,我们 ah kita tahu Kristus adalah uh, Tuhan sendiri. Uh Dia menggunakan uh, statusnya sebagai anak uh, Allah untuk uh, menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia. Ini yang dikatakan di Yohanes 1 tentang firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus Karena Yesus Kristus adalah uh, firman yang hidup oh, 道就是神, uh, Firman itu uh, adalah Tuhan dan firman itu bersama dengan Tuhan nah, Dan firman menjadi uh, manusia turun ke dunia oh, Dan membawa uh, berkat dan kebenaran Dia oh, tidak Uh, Jadi dia bukan Tuhan yang biasa 他是那个至高无上的神. Dia adalah Tuhan yang maha tinggi oh, Ini adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus uh, prinsip oh, 来, uh, Tetapi uh, Iblis menggunakan uh, pemikiran ini Ketika itu untuk oh. uh, mempengaruhi Jemaat di oh. Koloser 而且他们定了很多的规条。Dan mereka menentukan banyak aturan. 因为这一个异端啊，他有一个错误的啊一个说法。Dan karena pengaruh ini, mereka jadi banyak kesalahan. 啊，他说女人哦是完全圣洁的。 Mereka mengatakan bahwa roh itu adalah yang sempurna. Yang Tuhan adalah roh Jadi roh itu adalah yang sempurna Tetapi adalah roh, itu adalah fana. Karena itu adalah yang sempurna. itu adalah fana. itu adalah fana. Ah, itu adalah fana. 啊，jadi daging itu ya bisa berbuat dosa。Uh, 所以他们说肉体是邪恶的，sehingga、oh, uh, uh, daging itu adalah、uh, ya、yeah, uh, bisa berbuat dosa。灵、oh, 是圣洁的，肉体是邪恶的，那么那这么圣洁的神，怎么可能借着肉是肉体来到世界呢？ Karena roh itu adalah yang sempurna Sedangkan daging itu adalah dosa Bagaimana mungkin uh, uh, roh yang sempurna itu turun menjadi uh, manusia yang berdosa oh Sehingga mereka uh, meng, mengkontra tentang uh, firman yang menjadi manusia Mereka menganggap Yesus bukan uh, Allah yang itu Dia hanya dari mereka menganggap Yesus adalah uh, bagian dari Allah uh, Sehingga uh, diutus ke dunia Jadi mereka menganggap bagaimana mungkin Seorang uh, Allah dengan roh yang sempurna Itu bisa menjadi manusia yang oh. uh, berdosa Karena pengaruh yang salah ini Mereka tidak Yesus adalah

Kudus yaitu tidak boleh menikah Kita lihat di kolose pasal 2 kolosal pasal 2 ayat 23 Kolose pasal 2 ayat 23 Peraturan-peraturan ini Walaupun nampaknya penuh hikmat Dengan ibadah buatan sendiri Seperti merendahkan diri Mengisah diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi。那这里就是在讲禁欲主义者的主张。ini sedang mengatakan tentang 禁欲主义，ibadah buatan sendiri。哎、欸，也就是说吼、哦，我们吼、哦、要绝对的禁欲啊，我们不可以结婚哦，不可以放纵情欲哦。 Uh, seperti uh, kita nggak boleh menikah, kita tidak boleh uh, bersetubuh. Uh, kita tidak boleh makan daging, kita harus makan uh, sayur. Uh, uh, mereka terus menekankan hal ini. Uh, mengajarkan jemaat di ketika uh, ketika itu. 那、啊、在攻克己身哦，那让神来来注重我们啦、啊。哎，mereka menganggap dengan begitu Tuhan bisa mengasihani mereka。哦、啊，但是保罗在这里说了。Tetapi Paulus mengatakan. 哦，说这样的教导呢，只是一种用自己的意识在崇拜啊，私意崇拜。Jadi ini hanya buatan sendiri。哦，自表谦卑。呃 Uh, seperti menenangkan diri oh, 苦待己身, Mengiksa diri Sebenarnya tidak ada gunanya Selain untuk memuaskan hidup duniawi Seperti mengatakan uh, Tuhan memberikan kita kehidupan Kita harus menjalani kehidupan seperti biasa Jika uh, itu kalau uh, tidak kenapa ketika itu uh, Tuhan uh, mengutuk Adam dan hawa ha uh ,生生,生养.生养重多, kalau kita harus hidup Kudus uh, mengapa Tuhan uh, memerintahkan kita untuk beranak cucu? Ha. 要不可以放纵情欲,不可以犯罪, hidup kudus itu tentu kita tidak boleh berzina dan kita harus uh, hidup sesuai dengan uh, aturan. Tetapi tidak mengajarkan kita 嗯, untuk tidak menikah. 结婚是对的,只是要,一妻,一男,一女, pernikahan itu harus sesuai dengan uh, yang ditetapkan oleh Tuhan adalah uh, satu istri, satu suami uh, yifu, yi yi uh, satu suami uh, satu istri uh, ya, uh... yeah, satu pria satu perempuan tetapi ketika itu mereka mengajarkan tidak boleh menikah ini adalah kesalahan yang nomor 4 nah ke kesalahan dan kesalahan yang kelima dan mereka menggunakan yang kata-kata manis untuk mempengaruhi orang. Kita lihat di kolose pasal 2 ayat 4. Kolose pasal 2 ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata kata yang indah.

Uh, memberikan kesan kepada orang sepertinya dia, dia mengatakan hal yang benar oh, 那这样呢, Dan dengan demikian mereka mungkin bisa meninggalkan Kristus oh, Sehingga mereka tidak menuruti aturan yang ditetapkan di Alkitab Sehingga mereka uh, men, menuju jalan yang salah Jadi oh, ini dan uh, ini uh, pengaruh ini kita tadi sudah kata uh, sampaikan ada lima. Oh lima hal inilah yang uh, mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose. Oh Karena ada lima kesalahan ini yang sedang mempengaruhi gereja. Dan kesalahan ini kalau tidak diberesi, uh, Uh, di mutakan, maka uh, Jemaat akan uh, disesatkan uh uh, uh tetapi orang-orang yang berpegang teguh di uh, pada kebenaran itu masih ada ketika uh tetapi orang yang mudah dipengaruhi karena mereka tidak terlalu mengerti tentang kebenaran Alkitab. Nah, oh think这个讲好像很對,聽那個講也好像很對. Oh, mendengar si ini berkata rasanya benar juga. Oh, yang di si sana berkata benar juga. Nah, oh Sehingga terpengaruh dan akhirnya meninggalkan oh, gereja. Makanya nah, momentu kita terhadap kebenaran Alkitab itu kita harus memahami. Zhengque de renzhi cai dengan benar-benar memahami kebenaran -benar Alkitab kita tidak akan mudah terpengaruh. Ah ah kita tahu uh, gereja Yesus Sejati ah adalah gereja yang didirikan oleh Roh Kudus. Ah kita adalah satu-satunya gereja yang akan diselamatkan. Uh ah Uh, dari dulu sampai sekarang kita terus menekankan hal ini Tetapi karena perkembangan zaman Jemaat-jemaat di gereja kita sebagian mulai berkata jangan menekankan hal ini yang seperti kita mengatakan kita adalah gereja satu-satunya yang diselamatkan itu seperti sangat sombong. Ah, uh Betul nggak kita adalah yang satu-satunya yang uh, diselamatkan? Bukan kita, sendiri yang mengatakan. Uh Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita lihat uh, Tuhan yang uh, uh, Tuhan yang hidup. Uh dia karena untuk menyelamatkan manusia ]他的作为是什么? apa yang dia lakukan 他为什么要建立教会? Mengapa dia mau mendirikan gereja Bagaimana kehidupan uh, gereja di zaman itu kita harus melihat dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang kita harusnya melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan kita melihat dari sudut pandang manusia. Ah, 我们在寫作文啊, kita ketika menulis sebuah uh, karangan, kita harus kita selalu menggunakan dua cara. Ah, 一个叫规纳法,规纳。规纳法. uh, satu cara adalah uh, mengambil banyak uh, apa namanya uh, 来解释一个、啊、一个道理哈，banyak contoh untuk menjelaskan satu hal，啊，就是由下而上啊，jadi ada ya up and down，三角形嘛，呃，seperti segitiga，啊，那我们另外一个方法叫演绎法哈，演绎法，演绎法是呃，啊、就是一个啊一个真理，然后呢，我们啊这个去 jadi oh, artinya, uh, satu uh, kebenaran yang di atas, kemudian kita menjabarkannya ke bawah. Ah kita menggunakan cara pandang ini terhadap gereja Yesus Jati. Ada orang bertanya, apakah kamu pernah pergi ke 如果你去访查过所有正耶稣教会全全世界的各个教派的，你发现没有其他的教会跟我们正耶稣教会这么完全，你才可以说正耶教会是唯一得救的教会。Kalau sudah pernah pergi ke gereja Kristen di seluruh dunia. Dan kemudian membandingkan Baru bisa mengerti bahwa Gereja Yesus Jati ini adalah satu-satunya yang diselamatkan Betul, kita tidak punya kemampuan itu Maksudnya tadi pergi ke gereja seluruh dunia Kita tentu tidak ada waktu, kekuatan, uh, dana Untuk bisa pergi ke gereja di seluruh dunia 所以我们不能用这个方法来验证正耶稣教的唯一性。sehingga kita tidak boleh menggunakan cara ini untuk menekankan bahwa gereja Yesus Yesus jati adalah satu-satunya di seluruh dunia。但是我们可以从神的角度来看正耶稣教的唯一性。tetapi kita boleh menggunakan sudut pandang dari Tuhan untuk melihat GS ini。因为从圣经来看，还有从正耶稣教会的出现，都是在神的一个旨意当中。 Karena dari mulai gereja Yesus berdiri dan dari sudut pandang akitab uh, kita gereja sejati itu selalu, semuanya sesuai dengan Alkitab. Oh uh, sepuluh uh, kepercayaan dasar kepercayaan kita yang nomor tiga. So, ,我们要信教会. kita uh, percaya kepada gereja. Sin uh, Yesus uh, adalah uh, uh Yesus Kristus yang. Wanu uh, uh, Menurunkan Roh Kudus ya, ling, uh, Dasar Percaya Nomor Tiga. Hujan Akhir. Untuk mengembalikan gereja Gereja di zaman Oh, karena untuk uh, mengembalikan gereja Gereja di zaman para Rasul. 这一条 sepuluh dasar kepercayaan ini kita sudah jelas semua. ini sedang memberitahukan kita. Oh, Gereja Yesus Sejati bukan didirikan atas dasar kehendak manusia. adalah Tuhan yang di surga itu sesuai dengan rencananya oh, di akhir zaman ini Tahun 1917, Roh Kudus diturunkan oh di uh, daerah utara di China. Oh memilih pekerja-pekerja uh, uh, ketika itu, oh, dan mendirikan gereja. Hey 啊，这一个统一性道统，我们说道理就是延续使徒时代教会那样的道理。Jadi kebenaran kita itu sesuai dengan gereja-gereja di zaman Pararaso. 我们领受的圣灵也是使徒时代教会所领受那个应许的圣灵是一样的圣灵。Roh Kudus yang kita terima itu sama seperti Roh Kudus yang diterima oleh para rasu-rasu di zaman kisah Pararaso. 那正耶稣教的这个呃这个组织这个。这个 制度也是延续使徒时代教会的制组织。Dan cara kerja gereja sejati ini sama seperti gereja di zaman rasul. Ah, 所以从、呃、灵同道同跟体同，都再再证明真耶稣教会就是使徒时代教会的一个延续性。Jadi dari sudut pandang Uh, berbagai sudut pandang gereja sejati ini sama seperti gereja di zaman para rasul. Oh, ini adalah pekerjaan Tuhan yang di surga. Oh, 那其他的教派, Tetapi kita, di gereja lain kita tidak bisa melihat ada ajaran uh, yang sama seperti yang ada di gereja sejati. Oh, karena uh, ini ada pekerjaan Tuhan, maka kita percaya yes, uh, gereja Yesus Jati adalah satu-satunya. Ini adalah kebenaran. 如果我们不说, Kalau kita tidak mengatakan bahwa gereja Yesus Jati adalah satu-satunya diselamatkan, kita tidak mengatakan kebenaran. Gereja Yesus dan adalah tidak mengatakan

Uh, tentunya, kita, uh, gereja asosiatif juga ada kelemahan. yang Kita juga ada jemaat-jemaat yang lemah. Kita juga ada pendeta yang kemudian meninggalkan gereja. Tetapi apakah itu uh, mengartikan bahwa gereja asosiatif bukan satu-satunya yang diselamatkan? yang yang Jemaat yang lemah, mereka tidak datang lagi ke gereja. Uh, Pendeta yang uh, meninggalkan uh, akhirnya dipecat. Yang tinggal, yang tersisa adalah jemaat yang benar-benar setia. Tentu, kita belum sempurna. Oh Tetapi, ini yang harus kita kejar. Oh dan kita harus uh, tidak putus-putusnya. Karena kita belum sempurna. Nah, uh karena itulah kita harus tetap uh, meningkatkan rohani kita dan kita melayani. Uh uh, karena gereja juga ada kelemahan. Uh kita harus mengandalkan uh, roh kudus dan uh, kebenaran untuk Uh, Menyempurnakan Dua belas rasul mereka mengikuti Yesus Mereka semuanya uh, lemah awalnya uh, Dan diantaranya ada satu orang yang menjual Yesus adalah Yudas tetapi kita tidak mengatakan karena itu jadi Yesus bukan Allah yang sebenarnya. Oh Ini uh, yang harus kita kenali dengan baik. Oh, uh, Kira-kira Tuhan Yesus membantu kita. Oh.